juga nih. Let's go. Guys, jumpa lagi dengan gue Metaro. Dan hari ini kita akan bermain game Extreme Dino. Di video sebelumnya kita sudah sempat mengupgrade ya guys, robot gajah mamut. Bahkan kita sudah mengupgrade King Kong, mengupgrade robot T-Rex, mengupgrade robot macan. Dan untuk hari ini gue akan memenuhi janji gue guys ya. Kita bakal mengupgrade robot ya, kuda ya. Kita masuk aja dulu ke meja inventory. Nah ini dia guys, robot kuda. Nah di sini ada dua pertanyaan yang ada di kepala gue guys. Ini kalau gue upgrade, dia bakal jadi unicorn atau berubah menjadi Pegasus? Karena dua kuda ini berbeda ya guys ya. Unicorn itu kuda yang hanya memiliki tanduk satu di atas di kepalanya ya guys ya. Terus kalau Pegasus, biasanya yang gue tahu ya, dia nggak punya tanduk tapi dia punya sayap ya. Tapi ada juga kombinasi antara kedua kuda ini guys. Dia punya tanduk dan dia punya sayap juga. Sebutannya juga Pegasus. Gua bingung ini guys. Nah kita akan saksikan dulu di robot kuda ini ya. Robot kuda karena belum berubah nih. Gue jadi bingung nih penyebutannya ini robot apa gitu ya guys ya. Ya udah yuk, kita bakal beli-beli dulu. Oh, gue udah memilikinya ya. Oh iya, di video lalu kan gue udah sempet beli-beliin. Berarti waktunya kita langsung aja pasang armor dari kuda tersebut. Karena di sini gue melihat ada tanduk, berarti gue asumsikan bahwa dia kuda unicorn. Gue nggak tahu nanti kalau kita upgrade sampai ke badannya, apakah dia memiliki sayap? Gue nggak tahu tuh guys. Kalau dia punya sayap, berarti gue juluk dia Pegasus. Gitu aja ya. Oke, kita pasang lagi. Oh ini pipinya guys, let's go. Kenapa ini abu-abu ya? Oke. Ah, gue belum tercengang guys. Soalnya ini abu-abu. Tuh. Gue belum tercengang guys. Belum kaget gitu ya. Karena warnanya masih tetap abu-abu gitu ya. Yuk, kita rasakan dulu main ke dalam arena. Kita melawan Kinerjoy. Kinerjoy-nya kekuatannya cuma 31.000. Kekuatan gue udah 38 kalau nggak salah. Oh, dia nembak-nembak gue guys. Let's go. Oh iya guys, terima kasih banyak ya yang sudah nonton video gue untuk upgrade robot ya. Nontonnya dari awal sampai terakhir, sampai selesai juga. Ya, terima kasih banyak guys. Itu berarti kalian penonton setia dari channel Metaro ya. Terima kasih banyak ya guys ya. Wah, terima kasih banyak guys yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian menjadi orang sukses di masa depan. Amin ya robbal alamin. Flippy Hysteria 11. Hey, ada iklan guys. Jangan lupa suaranya dimatikan dulu. Aduh, ini sebenarnya harusnya paket data yang gue matiin ya. Coba paket datanya gue matiin dulu ya, sebentar aja. Dah, gue matiin. Semoga tidak kena iklan ya guys ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita pasang armor berikutnya. Ini gue beli, tuh kan guys, harganya mahal kan? 1.500 guys. Let's go. Gue beli 1.600. Ini 1.700. 1.800. 19 blueprint. Aduh, baut gue udah tinggal 20.000-an. Aduh, PR gue yang terberat itu nonton iklan guys. Gue mabok guys main game ini. Gue nonton iklan mulu. Ya yeah, guys, kerjaan gue nonton iklan mulu guys gara-gara nih game. Oke, okay, kita pasang dulu nih guys. Apa nih? Pantatnya ya? Oh. Let's go. Ini oh buntutnya guys. Oh. Buntutnya bukan bentuk armor ya. Tapi dia kayak bentuk bulu-bulu api gitu guys. Ini apanya? Perutnya. Let's go. Siap. Kenapa kuda yang satu ini warnanya? Oh. Warnanya tidak terlalu mencolok ya. Gua suka guys. Gua suka ini. Ketika pemasangan di kakinya ya. Gua suka guys.
Gue suka ya efeknya ya. Beda banget sama efek-efek sebelumnya. Kekuatannya 44.000. Nih gue akan lawan dulu. Mode macan ya. Wah macannya. Wah Cybertooth ya gue sebut ya. Oh. Gue kalau nginget skill dari si unicorn ini ya. Nih kekuatan unicornnya. Gue jadi inget kekuatan dari Luffy ya. Gomu Gomuno. Waduh Gomu Gomuno gak tuh. Jadi kayak pukulannya si Luffy guys yang ada banyak itu. Ya kan? Mirip guys, soalnya pukulannya banyak juga tuh guys. Oke, sekarang kita buka armor berikutnya. Wih, keren guys, warna putih. Aduh. Mahal ya, 1900. Wah, 2000 guys. 2000. 22 blueprint. Harganya mahal guys. Ya tolong gua dong guys. Oke. Ini lehernya guys. Nanti dulu ya sebelum ke leher, gua pengen pasang ke pahanya dulu guys. Let's go. Belum bikin gua mencengang. Wah, gua paling suka udah, gua paling suka untuk video ini ya guys ya. Gua paling suka kakinya. Kakinya gua suka. Ini belum ada aroma-aroma kuda Pegasus ya. Karena nggak ada sayap guys. Ini apa nih? Oke, kita pasang dulu di lehernya. Oh, MG keren banget tuh pasangan lehernya guys. Beda banget sama video-video yang lainnya ya. Ini mukanya ya. Semoga ini pemasangannya keren juga nih. Let's go. OMG guys. Ganteng banget ya pemasangannya. Oke, kita keluar, kita masuk ke arena. Ini lawan kita nih. Burung Aerodactyl. Ini termasuk dinosaurus burung terbang yang paling mahal. Walaupun cara mendapatkannya mudah. Jujur ya, cara mendapatkannya mudah. Mudahnya gimana bang? Karena mudahnya untuk mendapatkan burung yang satu ini cukup dengan nonton iklan 3 kali kalian udah bisa mendapatkan burung ini. Tapi yang bikin mahal itu pemasangan armornya. Armornya mahal banget loh untuk burung Aerodactyl ini guys. Mamam tuh. Yeay, nice, delicious show. Kenapa gue bilang mahal? Karena armornya itu bayarnya bukan pakai baut, tapi pakai blueprint. Blueprintnya sekali satu armor aja harganya bisa 300 blueprint. Bisa 200 blueprint. Itu mahal banget guys untuk si burung itu ya. Aerodactyl ya. Parah itu. Oke, sekarang kita buka armor terakhir alias kita membuka sekaligus ultimate-nya ya. Harganya aduh 2300 baut. Let's go. 25 blueprint, let's go. 25 blueprint, buset. Blueprintnya 2 kali, guys. Ya udah, let's go. Ini 26 blueprint. Guys, ada aroma-aroma Pegasus. Kabur, gue udah nyangka ini, guys. Ini kuda Pegasus, ya. Yakin nih, guys. Ini kuda Pegasus. Ini gue pasang dulu pahanya, ya. Pegasus ini. Oke. Siap ini. Nah ini guys. Ini armor terakhir guys. Tuh kan. Wah betul kan. Betul kan. Wah. Tadi awalnya unicorn. Sekarang berubah jadi Pegasus. Wah di luar ini ya. Di luar tebakan gua ya. Ternyata beneran Pegasus guys. Ini gue nggak bisa masuk ke arena lagi guys, soalnya di sini sudah menang semua dan gue harus nonton iklan untuk refresh ya. Gue nggak bisa refresh soalnya paket datanya sudah gue matikan ya. Berarti gue masuk ke duel money blueprint aja di sini ya. Semoga kita menemukan lawan yang ece-ece. Wah keren, ganteng banget ya guys ya. Ganteng banget guys. Ganteng banget ya. Oke, kita bakal pakai skill pertama dulu guys. Kita jangan sampai membunuh si badaknya ya. Kita pakai skill kedua.
Siap. Karena gue pengen mendapatkan ini ultimate guys. Gue harus mengaktifkan ultimate. Oke, aman. Gue pakai skill ketiga lagi. Siap, aman. Oh, ultimate gue belum nyala guys. Ya, musuhnya metong guys. Waduh, kita lawan lagi ya. Let's go. Waduh, gue pakai skill pertama ya guys ya. Aduh. Waduh, wah tepar ini guys, musuhnya langsung. Ya udah. Musuhnya langsung mati. Ini ya, semoga dia tidak langsung mati. Bismillah. Gue pengen lihat ultimate-nya guys. Yuk. Gue gak mau kinerjanya langsung. Oh ini mah kinerjanya langsung mati nih guys. Ya. Menurut kalian langsung mati gak dia? Oh ultimate guys. Let's go. Ultimate. Terbang. Nice. Ah seperti itu ultimate-nya ya. Berarti waktunya kita upgrade menjadi sesuatu yang lebih menarik. Ini upgrade-nya gue gak janji sampai golden banget ya guys ya. Nah, udah. Ini menjadi golden di sayap. Gue akan ubah golden di wajah ya guys ya. Soalnya kalian bisa lihat baut gue juga kurang ya. Baut gue kekurangan. Ini. Oke, siap. Tapi ini udah cucok guys. Udah cucok. Yuk kita cobain ya. Kita cobain main ya. Kita bakal ngelawan The King Kong. Wih, jadi golden. Sebenarnya bisa kita fullin golden guys. Tapi baut gua kekurangan. Gimana dong? Nih. Gomu no. Wah, gak kuat guys. Gomu no lagi deh. Itu gomu no lagi guys. Gomu no. Wih. Mati kalian. Waduh, keren ya guys ya. Keren banget.